Begitu rombongan kirab pembawa gunungan tiba di areal makam Bung Karno di Kota Blitar, ratusan warga yang sudah sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayur mayur. Bukan hanya orang tua, acara ini diikuti para kaula muda dan juga anak-anak. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2022. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah, panjang umur, murah rezeki, dan sandang pangan. Sempat ikut berebut ya? Biar apa sih? Biar apa? Sebelumnya kegiatan Grebek Pancasila ini diawali dengan upacara dan juga pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya replika burung Garuda teks Pancasila lukisan Bung Karno beserta 5 buah gunungan raksasa tersebut dikirap dari alun-alun menuju makam Bung Karno. Dari Blitar, Toto Kidariono, KSTV.